wabarakatuh. Selamat pagi sholat soleha. Kelas 1 mulai sama. Kembali lagi di channel YouTube MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Bagaimana kabar sholat soleha hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat soleha sudah siap ya untuk belajar hari ini? Hari ini kita masih masuk pada materi pembelajaran tematik tema 1 subtema 2. Kegiatan hari Sabtu yaitu praktik menyanyikan lagu Dua Mata Saya dan menuliskan kumpulan suatu objek yang berjumlah 1 sampai dengan 10. Mari sholat soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah memperhatikan video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menirukan elemen musik melalui lagu dengan tepat. 2. Menuliskan kumpulan suatu objek yang berjumlah 1 sampai dengan 10 dengan benar. Sekarang sholat soleha bisa perhatikan pada layar ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Dua Mata Saya ciptaan Pak Kasur. Sholat soleha pasti sudah bisa ya menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Mari sholat soleha kita menyanyikan bersama-sama. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Udah ya sholat soleha menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Mari sekali lagi bersama dengan guru menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Soleha-soleha bisa menyanyikan lagu Dua Mata Saya di rumah bersama ayah, ibu atau kakak ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menuliskan kumpulan suatu objek yang berjumlah 1 dengan 10. Soleha bisa perhatikan pada layar ya. Nah, ini adalah benda atau orang yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh lainnya yaitu guru ada gambar ikan. Ikan yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tugas hari ini yang pertama, soleha-soleha menyanyikan lagu Dua Mata Saya dan direkam melalui video. Yang kedua, soleha-soleha menuliskan suatu gambar atau objek, kumpulan suatu benda, boleh benda atau gambar apa saja, bisa buah, kursi, atau yang lainnya, yang berjumlah 1 sampai dengan 10 di kertas HVS dan dihias. Semangat mengerjakannya soleha-soleha, kalian pasti bisa. Dan jangan lupa tugas video menyanyikan lagu Dua Mata Saya dan menuliskan atau menggambarkan objek kumpulan suatu benda dikirimkan di grup WA kelas 1 mulai sama. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Pesannya guru, berdoa dalam mengawali kegiatan membudayakan MS, semangat belajar dan menghafalkan. Mari sholat soleha untuk mengakhiri kegiatan hari ini.